ulatnya ternyata kalau daunnya udah tua-tua dia akan makan. Nah ini ada ulatnya juga ya kan, kalau daunnya udah tua dia akan makan ke buah. Nah, ternyata gede banget. Tangkap coba ya sini ya. Jangan enggak biar kelihatan. Oh gede banget dong. Ini guys, kita potong aja. Gede guys. Buahnya nih dibolongin. Sementara nih. Buahnya dia sembunyi di sini guys. Tuh sembunyi di bawah. Nah, oh my god, liatin dong. Tuh. Bahaya dong. Sementara buahnya di dalam juga dimakan. Ih, dimakan juga ada di dalam. Ada dua di dalam. Ada dua dong. Ah Allah. Ini akan kita ambil dia. Parah bener ya. Ya ya, ya. Satu masuk. Tuh. Ya Allah, gengs, gengs. Satu lagi malah masuk ya. Nah, kita ambil. Potong, potong. Ya. Ini akibat nggak pakai ini ya. Akibat nggak pakai paranet, gengs, tuh. Masih ada setengahnya masuk. Ada, udah habis. Ada tahu ya? Enggak ada, udah. Tiga. Jadi dia udah masuk ke buah-buah. Kalau di daun sudah enggak ada yang dia bisa makan, dia akan masuk. Ini dia coba makan di sini, guys. Apa harus pakai topi ya yang kayak di Jepang? Ya. Ayo masih ada flanel enggak? Bikin topi dari flanel. Kalau dia takut warna hitam. Masa? Iya. Kalaupun dia di warna hitam, nanti ini gampang banget dicari. Kalau ini kan nggak kelihatan tadi. Tuh gengs, lihat gengs. Ayo kita lihat. Iya. Kain apa gitu? Flanel ya. Yang buah-buah coba cari. Kita mencari. Ini juga nih. Mana ada nggak dalam? Bolong cuman udah. Nah belum dia, baru mau mencoba makan dia, belum bisa. Isinya nggak. Wah susah juga ya. Ulatnya bang, cari ulatnya kalau ada. Kita lihat buah-buahnya geng. Ya ini kenapa ya? Buahnya kayak ini kenapa ya, kayak pecah gitu, retak. Wah benar nih. Ya buahnya jangan dideketin sama ini tau ya. Daun. Tuh gengs, ini gengs. Dimakan dong. Ulatnya sih kabur kayaknya ya. Cuma gara-gara deket daun ini nih dia. Parah bener. Ini ada dekat sama cherry-nya geng. Cari lagi yang lain. Ini paling keren sih, gengs. Terbaik ini. Jangan kau dekat ya.
ini juga kenapa nih? Ya Allah, gede banget. Sini ya. Wah, parah nih, lihat nih. Ulatnya segendut ini. Ya, gara-gara bersentuhan. Iya, gara-gara bersentuhan sama ini batang. Bunuh nih. Ada berapa? Enggak tahu nih, tuh. Ya Allah. Kayaknya dia doang, ada satu orang yang makan tadi, satu ulat orang. Emang harus ditopiin kali ya? Biar enggak kesentuh apa-apa gitu ya. Iyalah, Jepang kan dia belajar dari pengalaman dong. Ya ini dipotong dong. Aku cari flanel. Mana flanel? Jangan flanel, kayaknya bukan. Kalau flanel ya item. Bangnya jadi dah. Jadi beli. Ambil lagi itunya, kalinya. Tingginya berapa nih, Pak? Sama yang lebih rendah. Gak ke bawah lah, untuk kalang itu. Arif ini nyari kain sana, tadi untuk dua ketemu. Bukan flanel. Flanel. Eh? Flanel. Yang dalam bentuk itunya, airnya itu. Di tempat fotokopi ada. Di flanel di anu dari situ, Pan. Lihat ini, Pan. Udah enggak ada yang dari sana. Kasih komen, Pan. Ini udah datang ke selesai dipasang plastik guys, ini jadi edisi malah langsung dites hujan. Langsung dites sama hujan guys. Tapi nanti ini mau kita kasih talang nih. Masih bisa kita kasih talang deh. Hujan untuk ngetes. Halo guys, greenhouse yang ini baru perluasan sudah kita pasang.
plastik gitu. Buka ya, buka. Angkat itu nya dikit, angkat dikit ya. Setelah dipasang tadi hujan. Kalian dites tadi, tapi ya kalau bilang nggak ada bocor. Besok tinggal kita pasang parametnya di intake. Itu ada kupu-kupu tuh malah masuk ke intake. Ada guys. Awas ah. Jangan lah guys. Besok tinggal pasang paranet, belum kita beli paranet. Oke. Pintunya juga udah kita buatin pintunya. Jadi nanti betul-betul kita tutup semua. Ini guys, yang bikin banyak ulat. Guys.
gitu. Oke. Beli tadi. Lagi semua. Kasih pepaya aja dia. Si makan daun pepaya aja, guys. Bismillahirrahmanirrahim.